Selamat datang di channel saya, Dehriana. Konten kali ini adalah karakter Raphael gratis. Mantap banget, bro. Kalian tahu kan karakter Raphael yang terbaru itu, bro? Yang skillnya itu ketika nembak 8 detik dia kelihatan sama musuh posisinya. Nah, kita bisa dapatkan itu secara gratis. Sebelumnya kita ini udah turun rank ya, kita claim dulu ini semua sambil kalian subscribe dulu aja. Kita langsung aja, gimana sih cara dapetin karakter Raphael secara gratis khusus untuk kalian viewer saya ya. Kita lihat dulu di sini ada event apa aja nih. Ini adalah server kesukaan saya, bro. Oh, kalau ini sama. Ini saya berada di server favorit. Mungkin kalian juga udah tahu server favoritnya apa ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia cara mendapatkan karakter Raphael secara gratis. Dari tanggal 26 sampai 30. Jangan sampai kita kelewat nih. Nah, di sini mungkin kalian nggak paham dengan tulisannya ya. Di sini saya coba menjelaskan kepada kalian apa yang dimaksud dengan tulisan ini. Di sini yang dimaksud dari tulisan ini adalah kalian harus top up nih, top up minimal 1 diamond buat dapetin karakter Raphael ini. Karakter terbaru cuman 1 diamond gratis, bro. Mantap pula ini. Raphael bundle, oh bundlenya. Kita top up 750 dapat bundlenya, tapi saya nggak punya banyak duit ya. Paling kita cuman ambil karakternya aja dengan 1 diamond. Dan ini banyak item menarik juga. Ini gratis tapi per hari ya. Bener nggak sih ini bisa didapetin dengan 1 diamond? Oke, kita buktikan dengan cara top up. Saya akan top up diamondnya dengan 1 diamond ya. Saya coba top up di Koda Shop deh. Ini saya nggak lagi di endorse ya, sorry. Kita coba top up 12 diamond. Mudah-mudahan ini benar 1 diamond bisa dapat dan kalian bisa coba. Ingat, server Rusia. Tadi saya bilang Brazil apa Rusia ya? Pokoknya ini server Rusia ya. Kita coba top up benar apa enggak. Dan saya enggak tahu di Koda Shop bisa top up ke akun luar negeri atau enggak ya. Kita coba aja langsung top up. Oke, selamat datang di channel saya, Dehriana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Ternyata bisa, bro. Kita top up menggunakan Koda Shop ke akun Free Fire luar negeri kita, yaitu Free Fire Rusia. Mantap, kita dapat bonus juga Wukong. Pakai aja, bro. Saya tadi cuma top up 5 diamond seharga 1200 atau 1400 kali ya, saya lupa. Kita coba, bisakah kita mengklaim? Wih, berisik banget. Karakternya nih berisik banget, bro. Pakai yang slow aja. Si Wukong itu berisik banget ya. Mentang-mentang monyet dia. Ini juga terlalu berisik nih. Wah, beneran nih. Ternyata kita bisa dapat karakter Raphael ini dengan 1 diamond. Gratis, kita langsung coba karakter Raphael-nya. Buat kalian yang penasaran, pengen coba karakter Raphael ini, silahkan kalian top up 1 diamond di akun Free Fire Rusia kalian. Kalian pindah server dulu ke Rusia ya. Gak apa-apa lah, kita nggak dapat di server Indonesia, tapi kita bisa coba karakter Raphael ini secara gratis di server Rusia. Yang penting kita pernah coba pakai, biar kita nggak penasaran gimana sih rasanya pakai karakter terbaru ini. Langsung equip. Oh, saya lupa. Ini belum kepake ya, belum kepake si karakternya, karena ini udah kepake tapi nggak muncul karena ini nih. Saya belum update apa ekspansi packnya. Sorry banget, bro. Sorry banget. Next video kayaknya kita harus coba nih skillnya si Raphael ini. Oke, mungkin ini info singkat dari saya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat.